Hey guys, lagi pada ngambil kunci nih. Ini marketing Sona Koripan nih, Bang Ucok nih. Gimana customernya lagi ngambil kunci Bang Ucok? Ngambil kunci berjalan lancar sesuai protokol kesehatan. Yang bisa ngambil sekarang, yang nggak bisa nanti hari libur. Oke, siap. Makasih Bang Ucok. Perjanjian kreditnya udah ada, Neng? Kalau perjanjian kreditnya nanti kita ajak ke sebelah. Ke sebelah ya? Oke. Okay. Masalah administrasi, terus pembayaran DTM, baru bisa tanya-tanya ke sebelah. Ini Shawwa sama kami sudah ya? PK-nya? Ada di sebelah juga. Ini keran showernya dicek. Itu dibawa. Oke, siap. Kasih banyak. Lagi libur hari ini, Bang? Lagi libur. Masuk pagi. Ini ngambil surat perjanjiannya ke sebelah. Ke sebelah sini, Bang. Boleh. Nanti kalau misalkan tidak ada, sebaiknya kan masih ya. Ditelepon ke Bapak. Soalnya kan Anda udah jadi sini. Secara struktur udah beda bagian gitu sekarang. Nah, yang ini untuk tahunnya, Bang. Di belakang sini. Nah, ini kredit KPR-nya. Ini 180 bulan, berarti dia 15 tahun. Nah, untuk cicilannya di sini 1.303.200. Nah, ini tapi nanti dilebihin aja ini untuk cicilannya. Jangan pas, maksudnya masukin aja 1,4 lah biar tersimpan di situ. Gitu. Nah, untuk yang PK ini, perjanjian kredit ini jangan sampai hilang.
karena itu untuk syarat ngambil sertifikat. Di sini diisi tanggal hari ini dan tanda tangan. Silakan. Terima kasih ya Pak ya. Selamat. Ini adalah PK penelitian kredit. Ini dokumen yang harus dibawa ke bank BTN ketika angsuran sudah lunas untuk ditukar dengan sertifikat hasil bangun Pak. Jadi dijaga baik-baik sampai lunas fotokopi dan lembar ini semua dilaminating Pak. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Nanti ini semua dilaminating. Kalau bisa ya. Yang PK-nya ini difotokopi, yang fotokopi aja. Yang di laminating kira-kira ada berapa ya? Ini ada berapa lembar? Masing-masing fotokopi semua. Nah, ini fotokopi baru di laminating. Yang ininya jangan di laminating Bang, takut lengket di plastiknya. Ya, karena ini tepis. Jadi yang di laminating fotokopiannya. Fotokopiannya. Buku salinan yang pas akad kemarin itu. Itulah pegangan yang untuk yang ngambil KPR. Jadi ini pedomannya, terus surat itu adalah untuk mengambil sertifikat Bang, fungsinya. Nanti yang ini dibawa sama data diri dibawa sama yang PK ini perjanjian kredit datang ke bank ditukar dengan suratnya, surat rumah. Jadi dijaga dengan baik. Sudah ya Pak, ada yang tanyakan lagi Pak? Selamat ya Pak ya, sudah punya rumah ya. Banyak ya. Kalau ada keperluan apa-apa boleh mengatakan ini Pak ya. Siap, kalau misalnya kalau saya ada keperluannya di mana pasti saya tanya ke Bang Kiki. Siap. Bang, saya ada keperluannya di sini, tolong bantu. Boleh Pak ya. Ini teman-teman baru selesai ngambil kunci rumahnya, sekarang lagi untuk cek rumahnya. Ya, kita masuk ke dalam. Masuk aja Bang. Ayo, Bang. Oke. Coba dicekin dulu Bang. Oke, siap, Bang. Coba belakangnya. Ini sisa tanah di belakang Bang. Tanah berarti, kan? Iya, dibagi dua. Ini udah ada patoknya nih. Ya, oke. Tinggal dibagi dua aja. Gimana Bang Yosep? Proses pengajuannya berapa lama boleh tahu? Proses pengajuannya dari bulan 6. Dari bulan 6. Sama hampir setengah tahun lah. Hampir. Tapi ya saya bersabar aja karena ya namanya proses itu enggak gampang. Dari awal kan saya kesini juga masih tanah kavling juga. Ya belum dibangun lama-kelamaan saya lihat oh berarti udah lumayan ada perubahan juga itu. Akhirnya sampai sekarang baru mulai itu dari itu sampai akad, sampai terima kunci hari ini. Makanya saya juga berterima kasih kepada Bang Kiki juga untuk atas bantuan kita sama-sama kerjasamanya Bang, makasih banyak. Oke, sama-sama Bang. Gimana, suka dengan rumahnya Bang? Suka Bang. Oke, makasih ya Bang. Oke, sama-sama Bang, terima kasih juga Bang. Gimana Mas Pelik, pengajuannya berapa lama? Pengajuannya
3 bulanan Mas Kiki. 3 bulanan. Ini udah ngambil kunci ya? Iya, udah ngambil kunci. Ya, syukur. Penantian. Penantian yang panjang ya. Alhamdulillah semua lancar ya. Semua lancar. Akhirnya dapat juga gini. Nah, gitu. Ini PK-nya boleh diliatin. Ini. Nih teman-teman untuk surat nanti pengambilan sertifikat di Bank BTN, ini salah satunya PK namanya perjanjian kreditnya. Gimana untuk pendapat Pesona Kahuripan Mas Felix? Sangat bagus Mas, kayak bukan kayak rumah subsidi Mas, kayak rumah komersial biasa Mas. Oke, siap. Makasih ya Mas Felix ya. Mas, sama-sama Mas Kiki.